Tiga tu. One of masjid below there. Masjid by me. Let's go there. I'm going to show you later. There. Dadah, Amka. Sini bayi nak asalnya. Kalau di sini dicek sama hujan. Ini diktor tapi oh, benar kecil. Kan ada tinggal keluar mana bang, dia suruh dulu. Hai. Nah, ini mobilnya. Iya, iya. Halo, Cek. Iya. Nah, tapi kayaknya biasanya menurut peraturan ya. Nah, menurut yang negatif itu yang perlu di PCR. Kalau yang positif tidak usah lagi, dia berarti sudah memang terkonfirmasi COVID. Positif. Nah, yang antigennya positif negatif ini yang harus di PCR. Iya, langsung PCR. Tapi tunggu ke dulu 5 hari. 5 hari dari ini, jika ada gejala timbul gejala, dah dia. Baru kaget. Bukan langsung, tidak usah langsung ke 5 hari dari swab antigen. Jadi nggak baik ya, nomor 5 hari ini apa dia ada timbul gejala batuk demam, aduh ada demam apa itu kita PCR. Balik ke rumah mana? Ya balik baik, tidak apa-apa. Jangan beda gabung lagi dengan adiknya yang positif itu. Nah, adiknya isolasi lah mandiri dewek be itu kurung taruh di kamar dewek, tidak usah keluar pakai masker dulu 14 hari tidak usah lah rumah sakit isolasi di rumah tuh lah baik. Amin. Iya, mamanya juga kan. Nah, juga mamaknya juga. Yang pasti adik itu baik di isolasi dulu. Pakai masker galo suruh mantu. Ayo. Bisa jadi. Aman dia tinggal di mana? Daerah mana dia tinggal? Siti, biasanya laporannya untuk ke Dempo. Biasanya ngomong ke Dempo dapat. Kadang harus ke Dempo. Coba mana nih? Terus berarti dia ni arah ke Indralayu. Ini tembusan Unsri, belakang Unsri ni. Ah,
lagi ketemunya ini pintu belakang Unsri. Sudah lewat sini. Oh, yo, aku dulu menggalak nak cepat lewat sini ya aku. Cepat mutar-mutar. Asap bisa. Lebih cepat memang masuk sini. Hati-hati yang badannya. Makanya kaget jengok ke 5 hari juga. Kalau makan jengok ada sakit itu betul PCR. Jalan di depan Cece baik, kaget surya tapi Cece tidak macet kan. Aku lagi ke Indralayo sekarang. Kebun ya. Jam sudah maghrib ya lah Cece? Ubi ya? Jagung. Ini jagung, ini tadi ubi. Jagung manis ya? Ubi. Gelam. Kayu gelam. Itu nak kaca panjang kamu. Sawo, ini cak sawo. Sawo bukan ini. Enggak. Oh, bukan sawo. Ini aku tuh yang cak kasihan. Nah, sini nah rumah Leni itu nggak masuk jalannya. Oh, masuk kiri nih nah. Nah. Alam enggak nah. Nah, itu nah rumahnya nah, sudut itu nah. Sudut itu lah yang rumahnya. Yang ada itu tuh. Nah, di sebelah dia itu jelas dia buka koperasi simpan pinjam duit tuh. Bukan EB sekarang duit. Kita nak sholat apa? Ya juga dia kok. Oh, tidak lagi. Pak Dewe nih yang dia pakai modal Ririn tuh. Ririn yang modalnya tuh. Halo guys. Lebih kecil rumah dan baliar deh. Agak itu deh. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Haji Bayumi Wahab. Ya, ikuti vlog saya datang pas waktu azan. Thank you.
Oke guys, sekarang kita akan masuk ke masjid salat zuhur berjamaah. Guys, this today exactly when I came to this mosque. So exactly it is a time about 12 more. So this is time to perform the Zuhur prayer. So I prepare myself, we call Jemaah, okay. Salat Zuhur di Jemaah di masjid here in this mosque, we call masjid Haji Bayu Wahab. So, this is one of the planning. Then alhamdulillah I can perform together here berjemaah. So it is thank to the God, so give me the time, the chance to do prayer. So I would say, thank to the God, give me the chance to perform the prayer, the whole prayer in this month. So I would like, anytime, if I have the chance, again, I will do perform Salat. This is one of the family. This is my daughter. Okay. Outside. So this is the condition station now. Still hot around here. Okay. Guys, ini adalah kondisi masjid Haji Bayu Miwahab, salah satu orang yang rich man di Palembang sini. Ramai dikunjungi orang ya. Lagi saya ada di masjid. Okay. Okay, today I'm vlogging religious really tourism masjid Bami. You can see that.
Dah. Kunci sini, sudah senang ini. Kunci sini. Masih ada kunci. Hey guys. Aku senangnya sekarang, guys. Tidak apa-apa, capek yang ngerti kita, guys. Biarlah, tunggu-tunggu, guys. Sini, sini, sini. Ini suasana sekitar di masjid. Salah satu orang Richmond, orang kaya di Sumatera Selatan, Haji Bayumi Wahab. Ini salah satu masjidnya. Nah, oke. Okay. Balik lagi ya. Sebelah sana itu masih terlihat. Kami ke sana lah panas. Sini anda nih. Ada itu ya. Sini. Oke, lumayan. Sudah. Sudah, thank you. Video ya. Ya. Ujiko nak mampir pasar tadi. Oke, okay, dah.
Baju kau pasak nembus dari jembatan itu. Di masjid Haji Mi. Paham? Oh ya sudah. Already. Kami nurut kamu tu lah. Now. We are ready to back. Palangan lah ini berjalan yang nak saya mau lihat itu terlihat lah di sisi terlihat lah Masjid Haji Bayumi Wahab. Okey, macam sini besok Haji Bayumi. Haji Bayumi. Hei, ha? Hei, cepat. Ingat. Oh ni kau ni. Badan berhenti nah, apa? Jarak? Tidak langsung berdasarkan aku. Limau? Nafsu ke dia kan? Dia tahu lemak eh. Lengan dia mari makan. Nah, rumah dijual lah. Rumah wong sini mak ini galau, rumah panggung itu rata. Siapa tu ni rawa? Manis ya jeruknya tu. Ini manis terpaksa. Manis terpaksa. No. Jeruk. Jeruk ponkam ni ngatik lagi yang babi. Tidak asli lagi sekali Tidak cak dulu. Pernah aku teringat makan di Malaysia. Oh, sekali duduk dua aku dulu. Dua. Dos habis. Sekali ini cak tidak asli lagi. Dia tu, you know lah gabas-gabas. Dulu mana dia gabas? Maksud ke dia ni masak kan yang kali ini eh? Mabit. Iya kan, jadi yang galau dah. Tidak, Mak. Nah, itu. Buangkan dah. Buka. Buka di situ, buangkan. Tidak, ya, kemudian jeruk begini dah, Mak. Ya, cuma lemak lah, jeruk tempatan di zaman Malaysia. Tempat-tempatan kayak jeruk ini. Lu kan sana kan? Sana? Kaget tak tinggal. Tapi ngapa dia ni yang di Indonesia baik perasaanku. Kalau dia cak di luar tu tidak ya buah-buah cak ini. Iya memang ya. Jahat buah ini. Indonesia, Thailand, apa-apa tu dah ada buah-buah ni bagus-bagus tau. Begitu ni cak gampang. Lagi ini saya kemarin di ini. Apa kemarin di dia kemarin galak dan buat makan jeruk itu sampai dua ko habis mau jeruk itu kan malam-malam kan makan apa di sini dah galak kan dah mak makan jeruk ini kampung rawa buat dia mau makan apa ini dia berkomen Okay, okay.
balik belakang. Apa nak balik belakang? Nak makan pindang apa jenya? Nak makan di mana Ci? Nak makan pindang apa nak? Mana? Juga api. Pindang apa? Tidak tahu. Aku kamu juga mula mengenai ayam. Mula siap kaya di ayam. Ayam apa balik? Apa balik? Ini lah dia masih nunggu pon pindang Bu Sri pondok pindang lagi di Tanah Raya. Ini nak arah dia depan ni kan? Ada selat ngani-ngani yang naik-naik tu dia tak kecil lah campak. Kita ni mana sebenarnya jam nak ke Lampung ni deket eh naik mobil ni. Kalau yang sudah kali ini kita ke Jember. Jember bawa mobil. Bawa mobil apa ni? Mobil. Sampai sana keluruhan jalan kan. Aduh koperasi sana. Batu pinggah. Tak nyari BIT. BIT tidak ngapa-ngapa yang ditentang. Itu kursi BIT gua lek. Ulah aku ni cuman ini bedo ni. Kalau lagi nyakit tu kalau aku nak pesek nak ada pesek ke tahan jadi sakit kalau kita seputar sini aku nak. Tapi kalau tujuh kali bohun mengandai dia nak pusat operasi bohun ada batraja tu. Kalau ya dulu aku nak ronsen lagi di posisi dia. Soalnya men kau diurut tidak ada operasi tidak oh, mana tu. Sudah gawe dan ke periksa lagi nengok dulu ada kejadiannya. Mana itu bang? Aku nahan kencing eh. Nah, sakit di sini ni nak sini yang sakit tu. Sini ya, itu lebar. Berarti dia tu menaikkan sarap ini sarap. Takut kan yang kena kena sarap. Kan orang tua sarap ini ya sarap. Menekan perkembangan. Bagi kanan tu aman nak kencing, kau tu kencing lah, jangan ditahan-tahan, dia kencing. Pulau dok, aman ditahan kencing. Tidak, kanan dia tutup keluar dewek, saya tu nasi kanan berus. Itu tak. Saluran kencing, macam. Benci, kan tadi Abu Haji Bayumi Wahab. Berarti kau kemarin nuat sama Lenny ni, dia ke sini sih. Nengok-nengok ke sini, dah nengok ke sini. Tidak. Kan sini kan rumah Lenny. Kan lah. Sana tadi. Kau ni macam-macam. Seluruh sana tadi. Ini jalan apa dia?